بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Kita masih melanjutkan tentang wadhaiful muta'allim, adab bagi seorang muta'allim, adab bagi seorang muallim, adab-adab yang harus diperhatikan bagi seorang pengajar. Ya, muallim itu, salam warahmatullah, muallim itu pengajar, pendidik, ya. Masuk di dalamnya guru di sekolah, orang tua di rumah, dai di masyarakat, itu semuanya muallim. Semuanya disebut sebagai pengajar kebaikan atau guru atau pendidik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas adab yang pertama, yaitu asy-syafaqah 'alal muta'allimin. Seorang pendidik itu harus punya sifat kasih sayang kepada orang-orang yang dididik, sekalipun yang dididik itu, yang diajari itu bukan anak-anaknya. Contohnya seperti guru di sekolah, ya, dosen di perguruan tinggi, walaupun yang diajar itu bukan anak-anaknya, tapi hendaknya dia memperlakukan mereka, melihat mereka seperti anak-anak kandungnya, dengan cara pandang seperti itu. Seorang guru akan memiliki sifat syafaqah, kasih sayang. Karena kalau tidak dimulai dari sifat kasih sayang, atau dorongannya bukan dorongan kasih sayang, dorongannya adalah keterpaksaan, maka dia tidak akan optimal mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Apalagi dorongannya hanya sekedar mencari uang, tentunya dia tidak akan maksimal. Tapi kalau memang dia melihat ini amanah yang dia emban, dan dia melihat orang-orang yang belajar kepadanya adalah orang-orang yang membutuhkan ilmu, yang membutuhkan pendidikan, dan dia melihat mereka sebagai anak-anaknya, anak-anak yang membutuhkan, maka dia akan optimal dalam menyampaikan ilmu, akan bersungguh-sungguh, bahkan terus akan menyalurkan, menyampaikan, sekalipun memerlukan waktu yang lama, waktu yang panjang, atau memerlukan tenaga yang lebih besar. Karena dia sudah punya sifat kasih sayang. Apapun orang kalau punya sifat kasih sayang, ya, contoh orang tua kepada anaknya, apapun akan dilakukan demi anak-anak yang dicintai tersebut, anak-anak yang dikasihani tersebut. Maka ini perasaan yang harus muncul, sikap yang harus ada. Demikian pula kita sudah bahas agar seorang pendidik, ya, kalau orang tua insya Allah tidak, tapi pendidik di luar rumah, di sekolah, itu jangan sampai dia mengajarkan ilmu untuk mencari ma'isyah, untuk mencari balasan. Dan dia, janganlah dia mengharapkan balasan dan juga ucapan terima kasih. Semua keinginan untuk mendapatkan dunia, apapun bentuknya, harus dilenyapkan dari fikirannya dan hatinya. Bal yu'allim liwajhillahi ta'ala. Hendaknya dia mengajarkan karena Allah. Demikian pula seorang guru tidak melihat bahwa dirinya itu li nafsihi minnatan 'alal muta'allimin. Dia tidak melihat bahwa dia berjasa kepada anak didiknya.
atau dia tidak melihat bahwa dia itu punya apa? Dia tidak melihat bahwa dirinya itu yang memberi. Dia punya sesuatu yang mana sesuatu itu dia berikan kepada anak dedeknya. Dia tidak merasa berjasa. Kenapa? Justru hendaknya dia merasa bahwa anak dedeknya yang punya karunia keutamaan terhadap dirinya. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu atau peserta dedek itu atau jamaah mat'unya, jamaah dakwanya, karena merekalah dia bisa menyampaikan ilmu. Dia bisa mendapatkan pahala dengan menyampaikan ilmu. Kalau tidak ada peserta didik, siapa yang mau mendengarkan ucapannya? Kalau tidak ada murid, siapa yang mau mendengarkan ucapannya? Itu yang harus dirasakan. Bahwa karena mereka, itu saya ada. Bukan karena saya, mereka ada. Ya, dengan perasaan seperti itu, dia tentu menjadikan pengajarannya, ta'limnya itu sebuah kebutuhan. Dan dia akan mensyukuri, bersyukur kepada mereka-mereka mendengarkan. Bal yara al-fadla lahum idh hayya'u qulubahum litaqarrub ila Allah ta'ala bi ziratil ilmi fiha. Karena anak-anak itu menyediakan hati-hati mereka untuk mendapatkan ilmu, yang mana dengan guru itu mengajarkan ilmu, seorang ustaz itu mengajarkan ilmu, maka dengan itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu fahum kalladhi yu'irul arda liman yazra'u fiha. Mereka itu diibaratkan peserta didik atau mad'u itu diibaratkan seperti orang yang meminjamkan tanah untuk ditanami. Fala yanbaghi an yatluba al-muallim al-ajr illa min Allah. Kemudian Syekh menegaskan bahwa tidak sepatutnya seorang pengajar, pendidik, penyampai ilmu itu meminta balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana salaf yamtani'una min qabuli hadiyatil muta'allim. Bahkan generasi salaf itu mereka enggan menerima hadiah dari orang-orang yang diajarkan ilmu. Di sini dikatakan dalam catatan kaki, hadza wara', dan itu termasuk sikap wirai. Wala ba'sa 'ala man qabila hadaya tullabihi. Walaupun tidak mengapa seorang pendidik penyampai ilmu menerima hadiah. Nah, itu bukan perbuatan dosa. Bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi karena waroknya orang-orang dulu sampai hadiah saja enggak mau terima mereka. Sekalipun itu bukan hal yang diharamkan di dalam Islam. Madamat niyatuhu minal asl safiyatan khalisatan. Selama niatnya, niat awalnya, sejak awal niatnya dia mengajar itu bukan mendapatkan keuntungan duniawi. Selama niatnya lillahi ta'ala, maka kalau kemudian setelah dia mengajar ada hadiah, ada pemberian, tidak ada masalah dia terima. Ditolak pun tidak ada masalah. Tapi selama niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ikhwani fillah, kalau kita bicara kemarin tentang muta'allim, orang yang belajar itu betul-betul harus menjaga niatnya, Pak. Termasuk kita yang datang di sini niatnya apa? Itu harus betul-betul dipastikan. Niat kita karena Allah, demikian pula yang menyampaikan ilmu harus betul-betul memastikan niatnya karena Allah. Maka hati-hati dengan niat-niat selain Allah. Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu satu ibadah yang sangat besar fadilahnya, yang bisa mengangkat derajat seseorang sampai pada derajat yang tinggi jika niatnya karena Allah. Namun kalau sudah bergeser niatnya bukan karena Allah, maka Allah jatuhkan dia ke dasar yang paling hina. Hati-hati ikhwan fillah. Ya. Maka termasuk ikhwan Ustaz Fathi ada insyaallah jadi dai besar, ya. Ulama. Wallahi hati-hati ya akhi, karena sudah banyak. Ya, sudah banyak orang yang
kalau mau dakwah itu hitung-hitungan dulu Pak. Wani piro? Wani berapa? Makanya banyak, mungkin banyak banyak dai yang kemudian ilmunya tidak memberi pengaruh. Dan antum kalau dapat mendapatkan dai seperti itu, wallahi jangan pernah dipanggil. Hatta followernya banyak, hatta dikenal dai nasional, karena mereka adalah penjual agama. Ya. Mudah-mudahan ini, tetapi tidak sampai. Mudah-mudahan sampai lah. Ya. Ini yang nonton berapa 1000 orang. Mudah. Ya. Ini naudzubillah, Pak. Karena apa yang ditulis oleh para ulama-ulama yang diingatkan, bahkan diingatkan oleh Nabi, itu memang praktiknya ada orang-orang praktik seperti itu. Bahkan kesannya dia saleh, Pak. Wah, satu kalau berceramah satu nasional mendengarkan. Tapi dibalik itu Pak, kalau dipanggil ada timnya. Sedia berapa Anda? Oh, tidak sekian, tidak mau. Ya. Tapi tidak semua. Ada dai-dai nasional yang masya Allah. Ya. Artinya tidak pernah hitung-hitungan. Tapi ada juga yang hitung-hitungan Pak. Pegel hati ini. Pegel kenapa? Karena dia orang yang beragama. Kalau dia musisi, pemain musik, tidak masalah. Pemain film terserah. Tapi pembawa ayat-ayat Allah yang katanya melanjutkan risalah Sayyiduna Muhammad SAW, tapi kemudian ingin mengeruk hartanya manusia, ini manusia paling buruk. Dan itu sayang sekali banyak Pak. Maka hati-hati ya ikhwan. Itulah mengapa antum kalau menyekolahkan anak di pesantren Pak, wallahi hati-hati orang tua, jangan sampai didorong untuk menjadi ustadz yang tenar. Hati-hati, itu dorongan-dorongan yang membuat anak itu mencari ketenaran, popularitas yang ujung-ujungnya uang. Kalau tujuannya mau cari uang, jangan belajar agama Pak. Syuhul, ajari ilmu bisnis. Karena ada sebagian orang tua Pak, anaknya mulai pintar ngaji, mulai banyak menghafal, ya. Terus hafalkan biar kamu populer koyok loh. Hati-hati itu Pak. Koyok Imam Fulan, koyok Syekh Fulan. Itu hati-hati, itu ucapan yang artinya kita mendorong mereka untuk apa? Untuk mencari popularitas. Dan itu kita sedang menjerumuskan anak ke dasarnya neraka itu. Tiga golongan yang pertama kali disiksa oleh Allah siapa? Salah satunya alim, orang berilmu yang mana dia belajar mengajarkan ilmu untuk cari uang. Pertama disiksa oleh Allah, termasuk orang qari, ahli Quran, menghafal Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, bacaannya indah. Tapi semua itu dibalik itu dia ingin cari ma'isha. Wani piro ini? Hati-hati, antum punya anak, sekolahkan. Kalau sudah punya bakat dalam ilmu agama, maka ingatkan dia, wallahi anak, ilmu agama ini bisa mengangkatmu ke derajat yang paling tinggi dan bisa mencelakakan kamu ke dasar neraka hanya dengan niat. Niatkan karena Allah, carilah ilmu karena Allah, ajarkan ilmu karena Allah. Bas, jangan lihat apapun apa yang dilakukan oleh manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini penting Pak. Maka antum takmir lembaga dakwah, kalau ustaz sudah mulai ya lu sak kok sak meneh sudah ya. Tak usah dipakai. Tapi insya Allah tidak ada Pak. Insya Allah di sekitar sini tidak ada. Itu biasanya yang sudah mulai namanya sudah mulai apa dikenal di nasional itu biasanya Pak ada timnya. Ya kalau menghubungi ustadznya tidak bisa langsung. Kalau menghubungi silakan, oh ya silakan nanti tiket pesawat sekian, ya siapkan sekian, hotelnya hotel ini, semuanya itu Pak. Itu yang merusak agama. Itu yang menyebabkan dakwah itu tidak berpengaruh. Terkadang ribuan orang datang Pak, isinya tertawa. Pulang mereka tidak punya pengaruh karena yang menyampaikan hatinya tidak berhubung dengan Allah, hatinya berhubung dengan dunia.
Ini yang selalu diingatkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan sebagaimana sikap kehati-hatian, walaupun itu bukan larangan, salaf itu sampai tidak menerima hadiah-hadiah yang diberikan. Wa minha, dan diantara adab bagi seorang penyampai ilmu, pendidik, hendaknya dia tidak menyimpan ilmu, menyimpan nasihat kepada muta'allimnya. Yadkhir itu menyimpan, artinya tidak boleh menyembunyikan ilmu, menyimpan ilmu. Dan hendaknya dia juga senantiasa mengingatkan peserta didiknya, orang yang didakwai, orang yang dididik, agar diingatkan dari akhlak-akhlak yang buruk, bitariqit ta'rid mahma amkan, dengan cara yang halus. Ya, ta'rid itu ya artinya sindiran, tapi sindiran itu tidak langsung ke orangnya. Ya, kalau banyak orang, jangan langsung menyalahkan ke orang yang bersangkutan, tunjuk hidung. Tapi bitariqit ta'rid, atau dengan bahasa lain, tariqit ta'rid itu dengan bahasa dan cara yang halus. Mahma amkan, sebisa mungkin. Artinya kalau bisa dia tidak menasihati langsung, maka usahakan untuk tidak menasihati secara langsung, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya, kalau tidak bisa, kondisinya membuat dia harus memberi nasihat secara langsung, maka boleh dia memberikan nasihat secara langsung. Ya. Tapi kalau bisa tidak secara langsung, tidak langsung tunjuk hidung, maka itulah yang terbaik. Dan kalaupun langsung tunjuk hidung, Pak, dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara seperti yang dikatakan Syekh, la ala wajhi taubikh. Bukan dengan cara-cara menjelek-jelekkan, taubikh, memburuk-burukkan. Ya. Nah, memberi nasihat seseorang dengan memanggil orang tersebut dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya. Entah itu panggilan buruk itu dengan menyebutkan nama hewan, atau menyebutkan kata-kata yang buruk, kata-kata hinaan, itu namanya taubikh. Dan itulah yang membedakan antara nasihat dengan taubikh. Nasihat dengan menjelek-jelekkan, kalau nasihat itu kan dari kata-kata nasaha. Nasaha itu yang murni, bersih. Orang yang memberi nasihat itu bersih kata-katanya dari celaan. Hati-hati, Pak. Kalau kita ini mencela seseorang, menghina seseorang dengan nama itu nasihat, maka kita telah berbuat salah. Itu bukan nasihat. Nasihat itu murni yang disampaikan apa? Kalimat-kalimat yang baik. Ya akhi, jangan melakukan hal ini. Ya akhi, apa yang antum lakukan itu keliru. Ini menyalahi aturan Islam. Ini menyalahi aturan Rasulullah SAW. Ini haram, karena Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, bas, tidak ada kata-kata wala binatang, wala kalimat-kalimat merendahkanlah, itu nasihat. Ya. Tapi kalau mencela, selalu ada celaan. Makanya kita khawatirkan selama ini itu kita enggak pernah beri nasihat, Pak. Tapi kita selama ini mencela, Pak. Termasuk terhadap anak-anak kita. Biasanya kalau sudah ingin mengarahkan itu, yang keluar apa dulu? Kata-kata hina biasanya. Maka diingatkan bahwa nasihat itu, yes, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Atau melihat bagaimana nasihat ketika Nabi menyampaikan itu. Bersih dari kata-kata hinaan. Qalbi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Ketika melihat seseorang makan dengan tangan kiri, tanpa ada kalimat celaan atau kalimat yang menghinakan dia. Murni ilmu, qalbi yaminik. Itu cara kita menyampaikan nasihat. Maka hindari yang disebut dengan taubikh. Jadi menjelek-jelekkan atau mempermalukan
seseorang di depan umum, termasuk ketika kita mengajar di kelas. Ya, ini juga peringatan buat semua orang tua, termasuk guru, ya, siapapun. Tapi dengan bitariqah, dengan cara yang baik. Karena nasihat itu ibadah. Memberi nasihat itu ibadah. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah. Dan ibadah itu harus dilakukan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Fa inna taubikha yahtiku hijab al-haibah. Karena taubikh, menjelek-jelekkan itu akan yahtik, merobek tirai kehormatan, merusak kehormatan seseorang. Dan orang kalau sudah kehormatannya dirusak, susah dia menerima nasihat. Mempermalukan itu. Manusia ini punya kehormatan dan dia pingin kehormatannya dijaga. Sebagaimana kita yang memberi nasihat pingin kehormatan kita dijaga. Maka bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat tanpa merusak kehormatan dia? Itu ciri orang yang tulus dalam memberikan nasihat. Sehingga kalau dia bisa memberi nasihat 4 mata, dia akan cari cara untuk memberi nasihat 4 mata. Itu berarti ada ketulusan. Tapi kalau orang senang kemudian mengumbar, mempermalukan orang, na'udzubillah, khawatir, itu adalah sikap taubih, bukan sikap memberi nasihat. Kemudian wa minha an yanzur fi fahmil muta'allim wa miqdari aqlihi. Seorang pengajar, pendidik, penyampai ilmu, hendaknya ketika menyampaikan ilmu, dia memperhatikan pemahaman muta'allim. Pemahaman orang yang mendengar. Wa miqdar aqlih. Dan dia hendaknya memperhatikan miqdar, kemampuan akalnya menangkap sesuatu. Subhanallah, ikhwani fillah. Ini adab yang sudah ditulis oleh ulama-ulama kita. Bahkan ini sudah diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana nanti saya akan bacakan, Pak. Yakni belajar itu harus memperhatikan psikologis. Yang ini kemudian selalu diulang-ulang dalam ilmu pendidikan, Pak. Yang terkadang ketika berbicara tentang kewajiban memperhatikan kemampuan peserta didik, perhatian terhadap psikis peserta didik, itu seringkali dinisbahkan kepada tokoh-tokoh barat, Pak. Padahal sebelum mereka Islam, tokoh-tokoh Islam, bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan hal itu. Cuma memang kita kalah dalam apa? Dalam menformulasi. Jadi membuat kaidah atau teori-teori yang kemudian disebarluaskan, Pak. Bahannya itu sudah ada di dalam agama kita. Bahkan Al-Qur'an pun sudah memperhatikan akalnya manusia. Kenapa Allah turunkan? Allah turunkan Al-Qur'an bilughatil arabiyyah, karena yang diajak bicara orang-orang Arab. Artinya apa? Bahasa disesuaikan dengan yang sedang diajak bicara. Demikian pula ayat-ayat Allah ketika turun di kota Mekah, ketika turun sebelum hijrah, dengan ayat-ayat Allah yang turun setelah Nabi hijrah berbeda. Berbeda dalam arti apa? Dalam arti dan dalam aspek apa? Dalam aspek susunan kalimatnya, dalam aspek muatan isinya. Ini apa? Menunjukkan apa? Bahwa di setiap tempat itu ada pendekatan. Bagi setiap manusia itu tidak sama. Termasuk dengan peserta didik kita, termasuk dengan anak-anak kita. Orang tua harus cerdas. Oh, anak ini tidak bisa diomongi dengan bahasa seperti ini. Oh, si fulan ini tidak bisa dengan bahasa agak tinggi sedikit. Oh, si fulan ini pendekatannya adalah pendekatan dengan bahasanya dia. Oh, kalau saya ceramah di tempat ini, saya harus menggunakan bahasa masyarakat. Karena biasanya mereka lebih menerima orang yang berbicara dengan bahasa mereka daripada orang yang berbicara dengan bahasa selain bahasa mereka. Itu satu hal yang perlu difahami oleh seorang pendidik, termasuk kadar kemampuan
menyerap ilmunya, itu dilihat tuh anak ini kurang cerdas, ya harus diturunkan bahasanya, cara menyampaikannya ya apa caranya. Oh, anak ini cerdas. Maka di depan orang awam jangan sampai kita bicara dengan bahasa-bahasa ilmiah. Tapi di depan orang-orang ilmiah jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu rendah, hanya diremehkan. Maka semua itu dilihat. Di sini disebutkan waqad faqad ruya, dan telah diriwayatkan. Biasanya ulama kalau menyebut sebuah riwayat hadis dengan dimulai dengan kata-kata telah diriwayatkan, ruya, ini memberi isyarat riwayat tersebut lemah. Memberi isyarat bahwa riwayat tersebut lemah. Faqad ruya, telah diriwayatkan. Tapi kalau riwayat tersebut kuat, faqad rawa, ya, telah meriwayatkan. Ya, maka di sini dikatakan faqad ruya, dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Aku diperintahkan berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Namun di sini dalam catatan kaki dikatakan dhaif, rawah al-Imam Khaythamah dan seterusnya, ya. Disebutkan di sini kenapa dihukumi lemah, ya. Ya, di sini ada penjelasannya. Namun ikhwani fillah, ada riwayat-riwayat yang sahih, ucapan yang senada yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib yang dicatat oleh Imam Bukhari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka ketahui, apa yang bisa mereka fahami. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kalian ini ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Maksudnya apa? Kalau kalian ngomong tapi tidak mampu dicerna oleh akal mereka, akhirnya mereka salah faham. Ketika salah faham, akhirnya apa yang terjadi? Justru mereka melakukan sesuatu yang menunjukkan sikap mendustakan Allah dan Rasulnya. Gara-gara penyampainya menyampaikan sesuatu yang enggak sampai pada akal mereka. Maka diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aturidu dan yukadzaballahu wa rasuluh. Jangan bicara kepada orang awam terkait dengan masalah-masalah agama yang pelik, masalah-masalah agama yang seharusnya itu diberikan kepada orang yang sudah belajar, yang punya basic yang kuat terhadap urusan agama. Sehingga menyampaikan ilmu itu tidak boleh asal-asalan. Anda harus lihat siapa ini dan apa kebutuhan mereka. Apakah mereka ini sudah memahami dasar-dasar Islam? Jangan sampai mad'u kita, orang yang kita ajak bicara, tidak ngerti dasar-dasar Islam, bahkan hal-hal yang prinsip tidak ngerti. Kita sudah terlalu bicara, terlalu dukur, Pak. Masalah mazhab, ya. Kemudian prinsip-prinsip mereka, perbedaan, ikhtilaf dan seterusnya. Maka harus diperhatikan, termasuk kemampuan memahami. Ya, karena orang kalau salah memahami, ya bisa bahaya, Pak. Salah satu contoh, ikhwani fillah, kelompok Khawarij. Khawarij itu punya keyakinan pelaku dosa besar itu kafir. Ya, pelaku dosa besar kafir. Yang kedua, kalau sudah kafir, dihukumi kafir karena dosa besar. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan dosa besar tidak mengeluarkan orang dari Islam. Dia tetap Muslim. Khawarij mengatakan kafir. Dan kalau kafir, halal darahnya. Itu bahayanya Khawarij. Halal. Maka mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang musyrik. Padahal ikhwan fillah, kata Nabi Muhammad SAW, yaqra'unal Qur'an. Mereka itu bukan orang yang tidak baca Qur'an. Baca Qur'an. Tapi karena mereka memahami dengan pemahaman yang salah, akhirnya menimbulkan perkataan dan perbuatan yang salah.
Bahkan Quran dijadikan alat, dijadikan pendorong untuk bunuh orang, bunuh saudara sendiri. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam Quran. Itu bahayanya kalau orang bodoh, orang salah faham memahami Al-Quran. Dan itulah pentingnya ketika kita menyampaikan ilmu, maka lihat, ini jangan sampai orang salah faham. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, di situ tidak ada Fatih, tidak ada di situ. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma anta bi muhaddithi qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah perkataan kepada suatu kaum yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka kecuali akan terjadi fitnah. Fitnah. Ini menandakan ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang dicatat oleh Imam Muslim. Maka seorang perlu ya ketika menyampaikan itu melihat kemampuan akal, kemampuan orang yang diajak bicara. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ya, kemudian di sini halaman berikutnya, waqala Ali radhiyallahu anhu inna ha huna wa ashara ila sadrihi ilman la wajadtu lahu hamalatan ya. Kata beliau bahwa di dalam sadr ini, beliau menunjuk kepada dadanya, sadrihi ilman, di sini ada ilmu, sekiranya saya mendapatkan orang yang mau membawanya. Sekiranya saya mendapatkan orang yang mau membawanya, artinya tidak semua orang bisa membawa ilmu yang saya sampaikan. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "A'anthuru durran baina sarihatin na'am, a'andhibu manthuran li ra'iyatil ghanam, wa man manaha al-juhala 'ilman adha'ahu, wa man mana'a al-mustawjibina faqad dhalam." Kata beliau, apakah aku menebarkan anthur, apakah aku menebarkan durran mutiara di kerumunan unta? Apakah bermanfaat mutiara itu disebarkan di kerumunan unta? A'andimu manthuran li ra'iyatil ghanam? Apakah bermanfaat aku menyusun kata-kata indah, manthur, li ra'iyatil ghanam, bagi pengembala kambing? Wa man manahal juhal, siapa yang memberi ilmu kepada orang bodoh, yani ilmu suatu yang tidak bisa dicerna oleh orang bodoh, adha'ahu, maka dia akan menyia-nyiakan. Wa man manahal mustawjibina faqad zalam, dan siapa yang tidak memberi ilmu kepada orang yang seharusnya diberi ilmu, maka dia telah berbuat zalim. Jadi memberi ilmu kepada orang yang belum bisa menerima itu adalah hal yang sia-sia. Dan sebaliknya, tidak menyampaikan ilmu kepada orang yang sudah siap, orang yang membutuhkan, itu sikap berbuat zalim, zalim kepada mereka. Ini syair yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya, seorang menyampaikan ilmu, ya lihat dulu, Pak. Ini orang ilmu ilmu apa, atau dari pelajaran apa yang harusnya disampaikan kepada mereka. Dimulai dari mana? Apa yang mereka butuhkan? Dengan bahasa seperti apa? Itulah seorang pendidik yang betul-betul memperhatikan anak-anak didiknya. Kemudian wa minha, dan di antara adab dari seorang muallim, orang guru, ustaz, dan termasuk orang tua ikhwan fillah ini, dan juga perlu kita perhatikan selaku orang tua, an yakuna al muallim amilan bi ilmihi wa la yukadzdzib qawluhu fi'luhu. Seorang pendidik, pengajar ilmu, hendaknya mengamalkan ilmunya. Jangan sampai perbuatannya mendustakan ucapannya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka-mereka yang ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang mereka? Dan ini salah satu celaan Allah kepada orang-orang Yahudi, sebagian dari orang-orang Yahudi. Apa yang Allah katakan? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat kebaikan? Kalian
kalian nyuruh orang berbuat kebaikan, tapi kalian lupakan diri kalian sendiri. Dia nyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik. Kebaikan yang dia serukan justru dia tinggalkan. Wa antum tatluna alkitab, dan kalian baca alkitab itu, bahwa ini kebaikan. Maka Allah ingatkan mereka, apakah kalian tidak berakal? Karena akal yang sehat itu tidak akan mendorong seseorang meninggalkan kebaikan yang dia serukan kepada orang lain. Dia tidak akan meninggalkan kebaikan. Kebaikan saja sebetulnya tidak boleh dia tinggalkan. Ini kebaikan, kenapa ditinggalkan? Apalagi kebaikan ini dia sudah nyuruh orang untuk melakukannya. Dan banyak celaan terkait mereka. Dan inilah ikhwan fillah salah satu faktor kenapa ucapan itu terkadang tidak punya pengaruh. Karena ucapan itu hanya sekedar diucapkan, tidak dari sisi. Dan dia tidak jujur dalam mengucapkannya. Dari mana ketidakjujurannya? Dari ucapan yang didustakan dengan perbuatannya. Nyuruh orang untuk jujur, dia sendiri tidak jujur. Nyuruh orang untuk membaca Al-Quran, dia sendiri jarang membaca Al-Quran. Termasuk kita orang tua ya akhi, hati-hati pak. Inti ya, jangan, api tidak senang kalau kamu berdusta nak. Padahal bapak itu suka dusta. Lebih parah lagi, wallahi dengan dusta. Itu kalam yang nantinya masuk di telinga kanan anak kita pak. Keluar lagi dari kanan pak, belum masuk, keluar lagi di tokdo. Kita ngajarkan kejujuran, tapi kita sering ngajar perbuatan kita sering berdusta pak. Ya waladi ustuk, kalam jujur, kalau bicara jujur pak. HP-nya bunyi, bilang nak, api tidak ada nak. Ya, umi tidak ada nak. Kalau ngomong jujur, wallah, hah? Kayak orang alim. Sikapnya nol. Iqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an, ada kitab Allah ya waladi, kitab Allah. Datangnya bapaknya main game. Ya apa? Loh Ustaz, main-main game syabab, pemuda. Lah, saya ngelihat sendiri, wong sepe main game saiki. Ya apa? Ada. Ini yang ikhwan fillah, termasuk ya akhi, ketika antum sudah menyampaikan ya. Makanya dikatakan seorang da'i itu satu kaki kanannya di surga, satu kaki kirinya di neraka. Dia masuk surga gampang, mal bun rokok paling gampang. Di antaranya apa yang menyebabkan dia mudah masuk neraka? Kalau ngomongnya tidak sesuai dengan perbuatannya. Mengingatkan orang tentang ketakwaan, di rumah dia tidak bertakwa kepada Allah. Itulah mengapa kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang beriman, jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya orang-orang saleh. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Al-Yahud. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Li'annahum, disebabkan mereka la ya'maluna bi'ilmihim, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Demikian pula kita minta dihindarkan dari orang-orang Nasara. Limadha? Li'annahum ya'lamuna bila ya'maluna bila ilmin, karena mereka beramal tanpa ilmu. Yang satu berilmu tanpa amal, yang satu beramal tanpa ilmu, dua-duanya sesat. Jalan yang lurus itu adalah jalannya ilmu dan amal. Maka diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi ikhwan, salah satu faktor kesalehan putra-putra, salah satunya, bukan satu-satunya ya. Terkadang orang tuanya sudah saleh pun, terkadang ada anaknya juga enggak saleh. Orang tuanya masya Allah, perkataannya, ucapannya, perbuatannya sama, tapi tetap anaknya tidak saleh ya. Hal takdir sudah ya, tapi dia sudah usaha. Namun ada pula faktor yang menyebabkan anak tidak saleh,
Itu salah satu faktornya adalah ketika orang tua tidak mampu memberi contoh yang baik. Karena yang dilihat, yang direkam oleh anak kita itu bukan ucapan kita, Pak, tapi perbuatan kita. Itulah bahayanya, ya Allah. Kita banyak istighfar, Pak. Karena banyak kesalahan kita dalam mendidik, terus terang. Contoh kesalahan dalam mendidik itu apa? Sikap kita, bukan ucapan. Kalau ucapan kita, Masya Allah, Pak. Ucapan kita, Masya Allah, terkadang perbuatan. Kita bicara tentang kesabaran, bicara tentang akhlak, bicara tentang menahan emosi, tapi di rumah kita terkadang tidak bisa menahan emosi. Istighfar. Terkadang saya juga termenung, ya Allah. Sikap paling susah itu mengontrol sikap, Pak. Kalau ngomong sekali lagi, wow. Karena ucapan lisan, ngomong baik itu semua orang bisa. Ya tadi itu. Karena lisan itu anggota tubuh yang paling mudah digerakkan. Maka jangan sampai seorang pendidik itu memberi contoh yang tidak baik. Apalagi kalau ucapan sudah tidak sesuai dengan perbuatan, itu justru akan mencoreng namanya dan membuat orang lagi tidak percaya lagi. Itu juga hati-hati orang tua, Pak. Kalau sudah bicara nasihat jujur, sekali anak ketemu kita berdusta, ya Allah, bis, ya, selesai sudah. Ya, bahkan na'udzubillah bisa jadi itu ditiru, Pak. Ditiru kenapa? Nanti besarnya dia seperti itu, seperti orang tuanya, pandai ngomong tapi nol dalam berbuat. Kalau bicara kebaikan, Masya Allah, ustadz semua, ya. Tapi dalam ketika praktek amal perbuatannya, khalas, ya, tidak terlihat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan qasama dhahri rajulan, ya, qasama dhahri ini insyaAllah artinya yang mendatangkan musibah dan menghancurkan diriku, itu ada dua kelompok manusia. Ini yang berbahaya di tengah-tengah masyarakat. Siapa dua kelompok itu? Alimun mutahatik, ya. Orang berilmu yang meremehkan perintah Allah. Alim, ustaz, tapi meremehkan aturan Allah. Wala salat, ajaran-ajaran Nabi ditinggalkan, bahkan yang haram dilakukan. Ini bahaya, kenapa? Karena dia jadi contoh. Terkadang orang berbuat maksiat karena mencontoh dia. Loh, ustaz itu ngelakuin kok. Alim, ini musibah bagi umat. Yang kedua, golongan yang kedua yang musibah bagi umat siapa? Jahilun mutanassik, orang bodoh yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi jahil. Karena orang kalau tidak berilmu, banyak ibadah dan dia tidak mau menuntut ilmu, biasanya banyak macam-macam ibadahnya, nyesatkan orang. Ini dua kelompok manusia yang bisa merusak masyarakat. Orang berilmu yang meremehkan amal perbuatan, meremehkan perintah-perintah Allah, bahkan dia melanggar aturan-aturan Allah. Yang kedua, ahli ibadah yang jahil. Ini yang paling berbahaya. Kemudian faslun, ya, fasal berikutnya fi afatul ilm, perusak-perusak ilmu, wa bayan ulama'i su' wa ulama'i akhirah, ya, dan penjelasan tentang ulama yang baik dan ulama akhirat, ulama yang saleh. Ulama su', ulama yang jahat, ulama yang su', humul ladzina qasduhu minal ilmi at-tana'um bid-dunya. Mereka adalah orang-orang yang tujuannya dari ilmu yang mereka miliki adalah untuk menikmati dunia, cari dunia. Wa tawassul ila al-manzilati 'inda ahliha, dan meraih kedudukan di kalangan manusia, di kalangan ahli dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqad rawa Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dicari karena Allah, namun dia tidak mencarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan duniawi, 'aradan min ad-dunya, kenikmatan duniawi. Orang yang mencari ilmu untuk dunia, apa kata Nabi? Lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Di hari kiamat, dia tidak akan mencium bau surga.
ini lebih parah, lebih berat sanksi ini daripada dia tidak masuk surga. Ini bukan masuk, mencium baunya, padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Dicium saja tidak bisa dia, mencium saja tidak bisa. Bagi siapa? Yang cari ilmu untuk dunia, cari ilmu agama untuk dunia, belajar tafsir, belajar hadis, biar apa? Biar jadi orang yang dikenal, agar orang menghormati dia, memuja dia, agar dia dapat fasilitas, dapat kedudukan. Di dunia mungkin dia dapatkan semua itu, Pak. Dipuja, diagungkan, dimuliakan, diberi jabatan, diberi kedudukan. Di akhirat dia menjadi manusia yang paling terhina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini diantara ciri ulama su yang insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.